Oke guys, kita mau masuk ke makam proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Oke, kita ada di Kota Blitar ini guys. Ini suasananya di luar ya. Suasananya di luar, kita jalan. Masuk lagi. Ini suasananya nih guys. Suasananya batu dan batu. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini mulai masuk pelataran ya. Pelataran di sini guys. Nah, kita mulai masuk ya. Suasananya di luar seperti mall guys, seperti mall. Makannya mana? Makannya itu makannya di Soekarno di sini. Oh yang Gapura itu. Gapura. Ada nggak? Iya. Yang musim kedua di makam itu keluar kan langsung. Langsung sana. Sana. Ya kita ke musim dulu. Oke oke oke. Oke guys, kita ada di makam proklamator Bapak Soekarno. Nah di sini ada riwayatnya beliau. Lama sampai akhir termasuk gelarnya beliau itu. Ada 26 gelarnya. Kenapa posenya kok pakai buku, Pak? Ada filosofinya. Kenapa beliaunya itu pakai buku, bapak ya, buku? Ya, selalu hobi baca ya, itu hobi ya. Baca. Iya. Untuk jendela dunia. Oke. Karena ada istilah, guys. Ya. Buku itu adalah jendela dunia. Ya. Sekarang itu apa? Android adalah jendela dunia. Ya. Mbah Google. Ya. Oke, makasih, Pak. Dari mana? Dari Magetan, Pak. Oh iya. Masuk sini ya. Masuk sini, Bro. Nah, masuk dulu, guys. Kita masuk ke museumnya. Nah, ada apa di dalam? Kita ikuti ya, jalan-jalan. Ini sih, Pak. Kita ngisi buku tamu dulu, guys. Belajar. Belajar seumur hidup. Habis kan? Kurang hitam. Satu aja. Oke, aku enggak laku tanda tangan aku, guys. Lanjut. Nah, ini foto-foto beliau dulu. Ini Muhammad Hatta. Ini ibundanya sungkem bersama ibundanya, guys. Nah ini ada koleksi mata uang zaman Pak Karno ya. Tahun 64 ini guys, 64 itu tahun berapa itu? 1000 uang zaman dulu gede-gede guys, satu telapaan. Tahun 64 1000 rupiah. Nah 1000 rupiah juga guys.
Wow. Ini adalah jasnya beliau. Wow, beliau orangnya besar ya, guys. Besar. Itu ukurannya, Bang. Bisa dilihat di situ dia. Nah, ini bajunya beliau. Oh, gede orangnya, besar dia. Ini jas Bung Karno, guys. Jas Presiden Soekarno. Oke. Kita lanjut nih, guys. Ini adalah kita lihat ya, barang-barang koper bersejarah yang selalu ikut Bung Karno masuk keluar penjara. Beserta kerisnya beliau itu. Wow. Kiai Sekar Jagat. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Kita lanjut berikutnya. Yo. Oke, okay, guys. Kita mau masuk ke makam beliau. Ini harus daftar dulu, registrasi seperti biasa. Itu bersama teman kita dan daftar dulu. Mbak. Satu aja, Pak? Ya, salah satu aja. Salah satu aja. Perwakilan, guys, seperti yang tadi. Berapa, Pak? Ya, makasih. Wow. 10.000, guys. Nah, pertama pintu gerbangnya itu ala-ala apa ya, Majapahit ya, Majapahitan. Tingginya sekitar berapa ya, 10 meteran lah yang ke atas. Nah, kita mau masuk nih, mau masuk. Assalamualaikum. Di sana sudah ada banyak teman-teman peziarah. Ada ringin dua, beringin dua. Masuk sini nih. Assalamualaikum. Oke. Oke, guys, ini sudah di depan makam beliau. Banyak teman-teman peziarah juga. Ini bentuknya seperti pendapa. Oke. Thank you.
Oke guys, kita akhiri dulu perjalanan ini. Sampai jumpa di Blitar, di kawasan makam Bung Karno. Ya, bersama Bung Setiawan, jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa juga di share biar seluruh Indonesia tahu bahwa Indonesia itu luar biasa. Ciao.